Sobat Promotor, kali ini Mimin akan bahas Ford Evos 2022, kembalikan pikiran Anda ke Frankfurt Motor Show 2011. Di sana, Ford menampilkan konsep Evos yang cantik, sedan dengan pintu gullwing dan gaya yang jauh melampaui mobil produksi kontemporer Ford. Inti dari Evos asli adalah untuk memamerkan dan mengembangkan gaya Ford pada saat itu. Evos baru hadir untuk melakukan hal serupa untuk Ford di China, dan kali ini bukan hanya sebuah konsep. Evos baru sebenarnya adalah mobil yang sepenuhnya siap produksi untuk pasar China. Ini juga merupakan Ford pertama sebagai besar atau sebagian besar dikembangkan oleh Change Ford, perusahaan patungan antara produsen mobil China, Chang'an Automobile dan Blue Oval. Penataannya segar dan benar-benar modern. Sebuah SUV dengan proporsi headback terangkat atau terangkat Evos mengingatkan kita pada Acura ZDX dengan sedikit sikap Subaru Outback SOS dahulu kala. Namun mengesampingkan Acura dan juga Subaru lama, Evos baru memang membantu mengantarkan era baru Ford di China. Untuk melampi atau melengkapi tampilan eksterior Evos yang sepenuhnya modern, bagian dalamnya syarat dengan teknologi dan layar besar. Setengah bagian atas dashboard ditutupi oleh panel besar yang hampir membentang lebar, penuh interior dan berisi dua layar. Yang pertama adalah kluster instrumen digital 12,3 inci dan yang kedua adalah layar infotainment 4K 27 inci yang berjalan pada Ford Scene Plus 2. Sama seperti Mustang Mach-E, Evos baru didukung oleh arsitektur E-per-E, kendaraan jaringan penuh baru Ford yang mendukung pembaruan over-the-air, dan akan menampilkan Blue Cruiser teknologi bantuan pengemudi C atau SAE level 2 Ford yang baru. Fitur rapi lainnya termasuk mode co-pilot baru yang memungkinkan penumpang dengan mengambil alih separuh layar besar mereka dan menyampaikan informasi terkait kepada pengemudi. Evos baru akan dijual bersama Mach-E khusus pasar China dan versi PHEV baru dari Escape. Evos akan ditenagai oleh mesin 2 liter i4 turbocharged yang menurut juru bicara Ford adalah seperti yang ada di Bronco Sport. Tidak ada kabar tentang output spesifik untuk mesin Evos, tetapi 2 liter di Bronco Sport menghasilkan 245 HP dan torsi 275 LDVT yang aman untuk mengasumsikan angka Evos akan serupa. Tidak ada rincian tentang powertrain opsional lain yang mungkin tersedia di masa depan saat ini. Sayangnya, terlepas dari penampilan yang ramping, powertrain yang kokoh dan gaya bodi seperti SUV, tiga hal yang disukai pembeli Amerika. Ford tidak memiliki rencana untuk menjual Evos di luar China, setidaknya untuk saat ini.